Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Novi dari Body Fitness Indonesia. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan yang ribuan kali masuk ke WhatsApp saya. Yaitu satu pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan yang sangat membosankan. Yang pertama adalah pertanyaannya, Mas Novi, saya minta tolong supaya Mas Novi menghipnotis pasangan saya agar berkata jujur. Lalu pertanyaan kedua, berapa biayanya? Dan yang ketiga, saya hanya minta itu saja, Mas. Cuma itu saja. Oke, kali ini saya akan menjawab melalui video, teman-teman, supaya tidak ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini lagi yang masuk ke WhatsApp saya. Oke, buat teman-teman, silakan ikuti videonya dari awal sampai selesai agar nanti terjawab dan tidak bertanya kembali di WhatsApp saya. Oke, selamat menonton. Ya teman-teman, langsung saya jawab pertanyaannya. Yang pertama tadi, maksud saya minta bantuan jasa untuk menghipnotis pasangan saya agar berkata jujur. Oke, jawabannya yang pertama, saya tidak membuka jasa hipnotis untuk melayani hal-hal konyol, hal-hal bodoh semacam itu. Saya hanya melayani untuk orang yang belajar. Itu yang saya lakukan. Pertanyaan kedua, berapa biayanya? Oke, biayanya adalah bukan biaya jasa untuk mengorek-ngorek supaya pasangannya jujur, tidak, tetapi biaya untuk Anda belajar. Yang ketiga, saya hanya cuma itu saja, Mas Nuk, yang saya mau, ya, cuma seperti itu. Yang Anda katakan cuma, ya, Anda mengatakan hanya cuma itu saja. Pahami dan ketahui, teman-teman, kenapa Anda kok tidak bisa melakukannya sendiri. Ya, pasti jawabannya karena Anda tidak mampu, Anda tidak bisa membuat pasangan Anda jujur dengan ilmu hipnotis. Yang Anda katakan cuma, yang Anda katakan hanya tadi, itu adalah ilmu yang dipelajari dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan cuma. Oke, dipahami ya teman-teman. Seperti gini loh, kita kasih logika yang paling sederhana. Mas Nuk, saya minta tolong nih, Mas Nuk kalahkan orang itu, ya, berkelahi misalkan. Nah, saya tanya, kenapa kamu gak laju sendiri mengalahkan orang tersebut? Orangnya kuat, Mas Nuk, saya tidak mampu. Nah, ketika saya maju untuk mengalahkan orang tersebut, artinya saya mempersiapkan diri saya. Minimal, saya bisa bela diri, ya, ilmu bela diri. Yang kedua, fisik saya tentu kuat untuk mengalahkan orang tersebut. Dan kemampuan bela diri, fisik saya yang kuat, tidak bisa dikatakan cuma. Tentu saya akan melatihnya bertahun-tahun supaya jadi ahli bela diri dan mempunyai fisik yang sangat kuat untuk mengalahkan orang tersebut yang katanya cuma mengalahkan. Oke, make sense, logika. Jadi yang Anda katakan tadi hanya cuma, pikir dengan nalar Anda. Kemampuan tersebut, ya, diperoleh dari belajar. Kemampuan tersebut diperoleh dari berlatih. Dan Anda katakan hanya cuma, alangkah bodohnya yang menanyakan hal tersebut, ya, logika Anda coba pikir. Gitu ya, buat teman-teman, murid-murid saya yang sudah mahir, sudah pinter menghipnotis, mereka sadar betul apa yang saya katakan benar adanya. Untuk menjadi seorang ahli hipnotis, ahli mempengaruhi pikiran orang lain, mereka tidak duduk diam, hanya mengatakan oh hanya itu, enggak. Mereka belajar terus, berlatih terus. Tak heran, maka saat ini mereka menjadi seorang yang ahli. Oke, jadi buat teman-teman yang menanyakan tersebut, kalau bisa saya jawab, kali ini saya tidak akan memberikan ampun, akan langsung saya blokir. Kebodohan cara bertanya Anda menandakan kepicikan cara berpikir Anda. Oke, tetapi buat teman-teman, saya yakin tidak semuanya begitu. Yang mau mendalami kemampuan ini seperti murid-murid saya yang lain, silakan teman-teman bisa belajar. Salah satunya ikut privat di kelas Mary Petis bersama saya, nomor WA-nya di sini. Ataupun yang mau belajar sendiri, belajar mandiri, teman-teman bisa membeli e-book kita Mary Petis. Oke, semoga ini menjawab ya teman-teman. Sekali lagi saya katakan, saya tidak buka jasa, dan yang Anda katakan cuma itu bukan cuma. Itu hasil belajar puluhan tahun untuk menjadi seorang guru. Hasil belajar berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk menjadi seorang yang mahir. Oke, semoga dipahami. Dan segera sembuh dari pola pikir Anda yang halus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosis.